Halo guys, balik sama Eza. Dan sekarang Mimin sedang berada di Desa Sawan. Tepatnya di Dusun Sawan, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman guys. Dan ini adalah persawahan yang ada di dusun. Di sini tepatnya berada di tepian sungai. Tempatnya seperti ini guys, bisa kalian lihat. Dan sekarang udah menunjukkan pukul waktu jam hampir 5:30 ya. Dan lokasinya tuh seperti ini guys, kalian lihat sawahnya berada di pinggiran sungai dan di depannya sini ada pemukiman rumah warga. Jadi rumah warga sini menghadap ke arah persawahan. Dan sekarang ini sedang berapa bersama bocil namanya Elvano. Itu bocilnya tuh. Kami lagi jalan-jalan soal ceritanya nih. Mantap, Ran. Ya, seperti ini lagi keseruan tinggal di desa. Dan sekarang kita bisa buat tunai sudah langsung di kali. Oleh iwak le. Akeh enggak iwak? Guys, dan di sini persawahannya tuh menghadap pegunungan dan Tulung Agung ini terkenal dengan banyak pegunungan yang mengelilingi daerahnya. Seperti sekarang guys. Bisa kalian lihat gunungnya terlihat dari sini. Mano? No? Mano? Pelan-pelan. Nih guys, sekarang kita balik dan kita menyusuri jalan yang sama. Jalan sini sempit ya, hanya selebar 1 meteran aja. Pemuda bersimpangan dengan sungai-sungai. Ya, sepanuh. Ini banyak, banyak. Was. Was. Ini guys, di depan sana ada abang-abang yang sedang memancing ikan. Awas no, awas sana, awas lo, ah pelan-pelan lo, pano, pano mbak, salam kena juga, ayo, pelan-pelan, ayo. Nah, ini guys, keadaan di desa di sekitaran di sawah di sini seperti ini tempatnya, bisa kalian lihat. Dan kalian bisa lihat sih bagaimana. Yang pasti kalau jam segini tempatnya adem banget. Dan suasananya benar-benar menyegarkan mata. Pelan-pelan. Buat gimana? Gimana ya? Awas, pelan-pelan, li. Alam apa? Ayo. Nah, sekarang kita waktunya pulang dulu guys, karena sekarang menunjukkan waktu pukul 5 dan kami mau bermain gelembung dulu. Ayo. Nih guys, ini namanya Pano. Partner tadi. Awas Pano. Nah, di masa nanti kita belok kiri guys ya. Dan nanti coba kita lanjutkan bikin videonya kalau ada waktu lagi. Dan yang jelas tempat ini benar-benar
adem dan sejuk banget, bisa berpesan di sore hari dan juga saat pagi dan siang hari. Tempat ini bisa dipakai buat istirahat. Nah ini guys, kita udah hampir sampai di dalam di jalan pulang. Nah bisa kalian lihat dan suasana sekarang sedang mendung. Nah kemungkinan nanti malam bisa turun hujan ya. Semoga kalian suka dan terhibur. Kita ketemu di video berikutnya dan tempat-tempat yang berbeda. Selamat sore dan sampai jumpa guys.